Oke, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus ini, kami melakukan pengiriman massal untuk 3 tujuan sekaligus, yakni daerah Jombang, Sidoarjo, dan Pasuruan Jawa Timur. Dan depan ini merupakan pesanan kambing Etawa Senduro Jantan Grade Super dari customer kami di Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan tinggi 75 cm, nampak di sini profilnya memiliki bentuk badan yang besar dan disertai badan yang memanjang. Dan ciri khas dari kambing Etawa Senduro, kepalanya yang cembung dan disertai telinganya melintir. Nampak ekornya tegak, nampak bagus ini ya. Dan ini pasangannya untuk customer kami di Sidoarjo. Ya, ini kambing Etawa Senduro Betina grade A dengan tinggi 68 cm. Nampak telinganya panjang. Dan sisanya adalah 3 ekor kambing Etawa Senduro grade A untuk customer kami di Pasuruan. Jadi ini adalah 2 ekor kambing Etawa Senduro Betina dengan tinggi 77 cm. Nampak di sini profil badannya tebal-tebal semuanya. Dan yang ini nampak puntingnya besar. Ideal untuk sebagai kambing perah. Ini tingginya 77 cm. Dan seekor kambing Etawa Senduro Betina dengan tinggi 68 cm grade A. Di sini profilnya dapat dilihat, badannya gemuk, nampak sehat. Dan sebagai pejantannya adalah seekor kambing Etawa Senduro Jantan grade A dengan tinggi 85 cm. Nampak ini posturnya besar ini. Kambing Etawa Senduro Jantan grade A. Badannya gemuk ya. Dengan telinganya melintir. Posturnya tebal ya. Dan badannya memanjang. Ini untuk customer kami di Pasuruan, Jawa Timur. Dan berikutnya adalah permintaan dari customer kami dari Jombang, Jawa Timur. Seekor kambing Etawa kali gesing jantan grade super dengan tinggi 97 cm. Nampak di sini profilnya memang gagah ya. Dengan kepala hitam dari kepala sampai ke dadanya dan disertai, coba kita dekati, profil kepalanya cembung dan rahangnya nyakil, telinganya yang terlipat rapi, ciri khas dari kambing Etawa kali gesing, dan badannya yang tebal juga. Jadi ini untuk customer kami di Jombang, Jawa Timur. Pasangannya adalah 2 ekor kambing Etawa betina dengan tinggi 80 cm lebih. Jadi nampak di sini, wah profilnya ini tebal ya. Ini kambing Etawa kali gesing betina grade A. Nampak telinganya juga rapi dan badannya memanjang dan tidak beda dengan yang satunya. Postur badannya juga sama ini. Memiliki postur badan yang memanjang dan tebal juga. Nah, ini kelihatan. Jadi ini semuanya untuk customer kami di Jombang, Jawa Timur.